Bismillahirrahmanirrahim. Okay, assalamualaikum guys. Okay, hari ni saya ada masalah sikit. Bukan masalah sikit lah. Kebetulan ada perkara ini pada bahasa saya, iaitu tayar saya bergoyang. Anda boleh lihat sendiri bagaimana tayar bergoyang. Okay, untuk maklumat, ni adalah first time saya nak buat sendiri ini untuk bagi betul balik tayar saya ni. Jadi antara alat yang saya perlukan ialah ni lah, dua alat ni untuk kita operate tayar ini supaya dia tak kelong. Ini first time saya guys, live ni bersama dengan anda. Telah jadi-jadi, kalau rosak mampus aku. Okay, jom kita layan. Cara yang pertama ialah kita nak kena ukur dekat ring ni. Kita nak tengok kawasan mana yang sengit tu. Okay, kadang-kadang tu kita rasa tayar kita ataupun kita punya ni bengkok tau. Kadang-kadang dia bukan bengkok tau, tayar kita tu masuk tak betul. Yang saya punya ni confirm tayar tak betul. Benda ini dia mengena pada saya punya cable tie ni. Itu adalah kawasan yang bengkok. Tapi kita kena jarakkan sikit lah. Susah guys, warna hitam. Patutnya ambil warna yang cerah sikit. Memang kita bagi dia dekat-dekat dengan rim ni, dalam beberapa mm sahaja. Okay, jangan touch terus. Kalau touch terus, nanti tak nampak. Okay guys, ambil masa sedikit untuk kita setting cable tie ni. Okay, jadi itu memang nampak macam dah okay. Okay, anda boleh nampak bayang dia dan nampak the touch dekat situ. Nampak tak the touch? Okay, kawasan ni ialah bengkok. Kemudian, jauh touchnya. Okay, kemudian baru dia tak kena balik. Nampak? Baru dia tak kena balik. Jadi kawasan yang bengkok tu bahagian depan ni memang panjang. Okay, kadang-kadang sebab dia rim kita ni dia punya lidi ni dia longgar. Okay, boleh je selepas ni kita akan ketatkan lidi-lidi kita. Boleh test. Okay, test lidi-lidi kita ni okay tak okay. Saya check je macam tu. Okay, kita lihat lagi sekali kat mana. Kawasan ni panjang ni, kawasan ni dragon ni, dekat dragon back ni, kawasan dragon back ni daripada merah sini sampai dragon back dia masuk ke dalam. Okay, dia macam apa, bengkok ke dalam. Jadi bagaimana kita nak buat? Jika sebelah sini dia bengkok masuk ke dalam, jadi lidi yang perlu kita guna ialah lidi yang sebelah kiri. Kiri sini. Lidi yang pergi ke hub sebelah kiri. Okey, untuk kita tarik daripada yang bengkok kanan ni nak masuk ke dalam. Bengkok kanan kita nak masuk ke dalam, kita perlukan lidi sebelah kiri. Berbalik sebelah sini juga. Kalau dia bengkok ke sebelah sana, bengkok sebelah sini, kita nak tolak, tarik dia masuk ke dalam, kita akan pakai lidi sebelah sini. Maksudnya kalau belah kiri, tayar keluar belah kiri, kita tarik lidi sebelah kanan. Kalau bengkok sebelah kanan, kita akan tarik lidi sebelah kiri. Harap yang tu dapat clear. Okey, harap anda pun clear, saya pun clear. Harap berjaya lah. Bengkok sebelah kanan. Jadi apa yang saya buat, saya akan adjust sebelah kanan. Kita kena ketatkan. Bukan longgarkan, kita kena ketatkan untuk dia tarik. Ni cari size dia lah. Okay, ini size dia. Ketatkan dia. Satu. Ni saya tak tahulah ketat dia banyak mana. Satu. Test dulu. Saya pun test ni secara live. Ini masuk. Ini masuk. Lidi sebelah kiri. Lidi sebelah kiri untuk kita masukkan tayar ke sebelah kiri lah. Pastikan saiz dia guys. Saiz dia mana?
Dah kurang sikit tapi masih ada dekat kawasan sini. Okey, bila ada je kita pakai je. Okey, rasa ni final saya tengok. Jom kita tengok sama-sama. Okey tak okey? Okey, kita tengok bahagian ni. Nampak cun lah. Okey, nampak cun. Okey, mungkin ada bahagian dalam. Okey, dalam. Ada lagi. Mungkin dia ada bahagian tepi dengan bahagian dalam rim. Okey, kalau dalam bahagian dalam rim tu, kita kena buka tayar. Kita kena buka tayar. Lepas tu kita akan buat pembaris lah. Macam pembaris tu tengok kat mana yang kena. Okey, sama juga, sama juga apa yang kita kena buat. Kalau dia kena sebelah kanan, sebelah kiri kita adjust. Okey, kalau dia kena sebelah kiri, kanannya akan adjust. Okey, boleh tak guys? Oh, nampak macam rumit sebenarnya. Kita boleh settlekan dengan sendiri. Nasib. Yang penting kita ada benda ini lah. Okey, sangat membantu dan tak bagi sakit kepala sangat. Daripada tadi memang teruk. Oh, alhamdulillah sekarang. Terima kasih.